Welcome back to Money Maker Entertainment. Dan di video kali ini guys, kita bakalan mengadakan mega unboxing ya. Ya Dit ya. Ini. Jadi ini semuanya total. Jadi kemarin itu kan teman-teman nyawer itu dia di live streaming kita ya Dit ya. Ya benar. Dan jam 3 sampai jam 5 sore itu setiap hari dan terkumpul ini hampir 15. 5 jutaan lah. Full, 5 ya. Juta lebih benar. Dan dibeliin album semua Dit. Benar ya. Betul. Ada 14 album totalnya guys dan akan kita unboxing sesaat lagi ya. Benar. Juga terima kasih buat para Loki yang sudah menyisihkan uangnya buat ini menyumbang ini, dan tentunya kan untuk teman-teman yang kurang beruntung juga barangkali bisa dapat ini ya. Betul. Jadi memang kemarin itu kan kita membuka donasi ya guys ya di live streaming kita dari jam 3 sampai jam 5. Itu tentang kita ngumpulin duit dari para viewers untuk membeli album Secret Number dengan harapan kita tuh meningkatkan penjualannya mereka gitu ya. Meskipun nggak banyak ya Dit ya. Benar. Karena kan juga subscribers kita tuh kayak masih under 8.000 kan gitu. Tapi benar. Ya kita berusaha gimana caranya bisa membantu Secret Number gitu ya guys ya. Ya. Gitu. Dan harapan kita nantinya album ini kan akan di giveaway. Benar. Dan harapan kita nanti yang ikutan giveaway itu yang memang benar-benar belum bisa beli album gitu. Dan jangan lupa subscribe ya teman-teman, karena kalau kalian tidak subscribe, kita juga tidak bisa nulis itunya. Ya, buat di raffle sistemnya kayak gimana. Jadi nanti salah satu sistem giveaway-nya nanti seperti apa itu, nanti kalian subscribe dulu lah. Karena nanti biar kita bisa kalian bisa tahu gitu kapan kita mengadakan giveaway-nya. Benar, biar nggak ketinggalan notif. Betul, dan nyalain loncengnya, jadi kalian tahu gitu, nanti pas kita bahas tentang masalah giveaway, nanti kalian bisa tahu gitu. Jadi gini, dan infonya, ini nih sudah ke Ansil ya guys ya, karena kemarin tuh sebenarnya kita udah unboxing ya Dit ya? Sudah unboxing. Betul, tapi mikrofonnya tuh rusak guys, jadi akhirnya aku dan Bu Bos memutuskan untuk voice over, tapi nggak apa-apa, yang penting videonya kalian bisa lihat gitu nanti. Iya benar. Seperti ini ya guys ya, langsung saja ke Mega Unboxing! Halo guys, jadi di video kali ini kita bakalan unboxing sebenarnya. Cuman kemarin itu karena memang ada kesalahan sama mikrofon ya. Jadi ini kita voice over ulang sama Bu Bos dan Aca ya. Jadi di sini kita lagi ngapain ini, Bu? Kita lagi unboxing nih. Nah, kita yang pertama nih kita mau unboxing dulu yang warna biru. Soalnya nih Pak, sebelumnya kita kan udah unboxing punya kita sendiri warna pink. Betul, nih. Betul, yang warna pink ya. Kita buka yang biru. Nih Aca yang unboxing nih. Heeh. Ya. Gak. Kenapa harus ada krek-krek-kreknya? Satisfying. Oh iya. Itu ceritanya tuh si gak ada suara aja. Iya, mau aku taruhin ASMR gitu kan, Pak. Nanti gampang, nanti kita kasih bisa. Ternyata enggak ada. Iya. Ternyata mikrofonnya rusak ya, guys ya. Iya nih. Oke, nih langsung kita buka ya, guys ya, albumnya ya, Bu. Tadeng. Oke. Ya. Emang yang biru ini lebih istimewa sih, karena di sini menurutku nih Zuni lebih kayak Harley Quinn. Oh iya iya. Rambutnya hijau ya, rambutnya hijau ya karena Harley Quinn ya. Di sini kita dapat apa tuh namanya? Apa sih itu door tag ya? Apa ya? Door hanger, door sign. Door sign. Tuh. Kalau kamu enggak mau dibersihkan kamarnya tuh Pak pakai itu. Iya. Ini bagus banget ya guys, fotonya di yang biru. Ini siapa? Lea ini. Kelihatan coy. Iya, ini Lea ini. Oh, kita cantik banget. Iya, yang background kuning ini memang dia memang terlihat keren banget. Iya, ya, Bu. Iya, kelihatan auranya kayak nyala. Cantik banget aja. Gitu betul. Ini kan katanya Bapak lagi nungguin ojek. Nah, oh, iya. Ini katanya Didit kemarin si Jini lagi nungguin ojek ya, guys ya, karena memang kelamaan gitu find order ojeknya ya. Di sini juga Minji cakep banget ya, Bu ya. Celananya bagus banget ya, kayak ada ininya. Apanya tuh? Patch-patchnya gitu, ya. Mm-hmm. Gila, keren banget ya, guys ya. Sampah, gitu. Dan di sini sudah mengkokok ya, guys ya, modelnya. Tapi gila, tapi ini emang kalau menurutku di sini sudah cantik banget, Bu. Rambutnya di fotokartnya. Dari awal banget debut sampai sekarang dia kayak enggak diapa-apain enggak sih rambutnya, kayak hitam, betul. Hitam. Tapi tetap terlihat cantik sekali ya. Elegan banget ya. Nih si Harley Quinn. Harley Quinn-nya Secret Number dan Lionel Messi-nya ini ya, katanya Didit ya. Lionel Messi. Oh, Messi. Katanya Lionel Messi pemain bola, kan kecil pendek tapi banter ngelarinnya, Bu. Oh, ya Allah. Iya. Dan ini ya guys ya, fotokartnya dan jadi poster juga ini, Bu. Oh iya. Ini ada posternya. Kita dapat posternya juga. Iya, warnanya biru sih. Itu gitu. Mirip-mirip nih, mirip-mirip. Depan belakang nih. Jadi dia mirip-mirip cuma beda pos aja. Betul.
Jadi memang beda ya guys, yang biru sama pink ini isi foto-fotonya tuh beda-beda gitu. Iya, jadi kalau kita beli dua itu juga rugi sebenarnya ya. Bener. Pink sama biru isinya mungkin sama, cuman foto-fotonya aja beda. Beda. Nah, di sini yang kemarin banyak yang di album pink nih, ini kebanyakan yang ini kan. Neneng tuh dapat foto strip tuh. Foto stripnya bertiga ya guys ya, Sudam, Lea sama si Minji ya. Iya, si iya. Rambut merah ya. Ya Mak Lea cantik banget. Iya cantik banget, cok. Dan ini kalau menurutku yang di biru ini memang punya keistimewaan sendiri, makanya kenapa dia dibikin dua side ya, dua beda, apa dua versi. Tipe. Nah, kemarin kan kita dapat juga yang genie ya, Bu ya. Iya, yang di pink itu. Kalau yang ini kan bertiga kan. Bertiga. Makanya kalau ada ya foto stripnya bertiga, ternyata memang acak ya. Betul, ngacak-ngacak banget. Ada yang single, ada yang bertiga. Bertiga, gitu. Benar. Tapi enggak ada yang berdua ya, Ca. Kita belum nemu yang berdua ya, Ca ya. Berdua siapa? Enggak, pasti foto berdua-berdua kan enggak ada toh. Nanti coba kita lihat ya, kali aja dia di album yang lain ya. Oh iya, mungkin ada single yang lain. Wih, okay. Sudam tuh. Anunya bagus ya. Apa namanya? Apa namanya? Bandana. Bandana. Jadul banget ya guys ya. Dan ini memang retro banget. Kalau kalian yang nge-stand Sudam nih udah enggak mungkin pengen berpaling dari album ini, guys. Cantiknya, Allah kan? Mas Oli, salawatan aja dulu. Halo, siapa tahu bukan jadi gitu. Ya ampun. Tapi emang bagus banget ya, ini apa namanya albumnya yang ini. Kualitasnya oke punya sih Pak. Betul. Kertasnya pun bagus banget ya guys ya. Sama sih kurang lebih sama hoodie sama Gadget Boom. Tapi kalau menurutku ini oke banget sih, lebih berwarna ya jadinya ya. Ini nih katanya Didit ini si Dita kayak Nabi ya. Ada cah. Bukan ada cahaya dari belakang cahaya, itu loh. Oh iya benar. Iya sahabat Nabi yes. Katanya kok cahaya. Dapat jini. Dapat jini. Oh iya. Ya. Ini kemarin banyak yang ini loh. Apa tuh? Minta fotokart. Nyariin. Fotokartnya jini. Jini Barrett. Wih, oh, jini ya? Barrett. Berarti dijual enak nih Pak. Iya dijual aja ya 2 juta setengah ya guys ya. Ya nggak laku dong 2 juta setengah. Lebih baik 2 juta setengah total semua. Sudam. Kembang desa. Sudam si kembang desa ya. Dan ini kita dapat. Berapa banyak nih nantinya ya? Kita lihatlah, kita lihat aja ya guys ya. Semuanya. Cantik banget ya warnanya tuh baju. Iya, ini bener-bener desa Indonesia banget ya. Ungu-ungu janda kalau kata subscriber kita. Kayak arek tolong agungan, Bu. Ya Allah. Rambutnya di kedua gitu ya toh. Nganjuan ya. Itu dapat Tazos tuh, Pak. Tazos. Yeah. Jadi Tazosnya di sini bukan stiker ya kayaknya. Betul, itu collectible ya, aja sih. Itu bisa dilepas kayak di bungkus Cheetos itu loh, Bu. Iya. Terus ditempel. Yang bungkus kayak cili. Harus stiker aja sih. Apa? Biar bisa ditempel ya. Iya. Oke, yang kemarin si Jongki. Lebih berguna lah ya, ditaruh di binder atau di mana gitu. Wih, ini si aduh. Tuh cantik Sudam. Banget. Kok Sudam Minji sama Dita ya? Dimin. Dimin. Kalau Dita Minji. Mindit lah. Mindit. Minji dan Dita ya. Dan di sini benar ya guys ya kata Hang Sol si siapa namanya si Jini itu stand out banget. Yes. Aku setuju sih, aku pikir Jini ya paling yang ngirep-ngirep gitu aja aku pikir. Betul. Ternyata dia memang paling mukanya bersinar banget, benar. Gitu. Di sini Zu juga tetap cantik ya guys ya. Jadi jangan pedulikan kata-kata haters. Iya benar. Jangan pedulikan kata haters. Nah, nih di sini tuh cantik banget ya, Bu ya. Iya, benar ya. Kayak ya ampun kayak adik kakak banget ya karena Minji kayak Minji karena Zunya Jinzu kecil banget. Jinzu. Ya ampun. Tuh, bener kan. Foto di mana ya? Kayak di pub gitu ya. Iya, kayaknya ini pubnya Fine Entertainment. Aduh. Ya. Oh, itu loh Roll Cafe. Roll Cafe ya. Ini ada di Jalan Ketabang kali ya, guys ya. Enggak dong. Di sini sama ya, sama-sama ya. Sama, kayak sama, yang kayak di pink juga yang gitu. Di belakang ada tulisan dan tanda tangannya dari semua personal secret number ya. Oke. Di sini kita udah jelas ya dapat Jini dan Sudam guys dan kita juga dapat door tag-nya ya, door sign-nya. Door sign. Ini kita langsung aja lanjut ya, Bu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut buka yang langsung ke album yang selanjutnya ya. Ya, sekarang kita nge-unboxing lagi warna pink ya. Ya, tapi ini kita cepet-cepetin aja ya. Iya, kita cepet-cepet aja. Ini kan apa kita pengen tahu photocard-nya ya. Benar. Kalau yang belum tahu, jadi nanti kalau masa giveaway nih, Pak, kalau kita kasih giveaway ke Loki-Loki semua, itu keadaan dalam keadaan unseal ya, guys, atau tidak tersil lagi. Karena kenapa? Karena kita mau mega unboxing lihat photocard-nya sama foto stripnya tuh. Kita dapetin apa aja sih dari sebanyak itu ya? Bener gak sih katanya ada photocard yang ini nih, rare, yang rare kayak Dita yang kuning atau dan lain-lain. Nah, kita tuh pengen lihat nih. Wih, Dita. Kita dapet Dita kan. Ini guys, di sini guys.
Sama siapa nih? Oh, foto stripnya. Oh, Minji. Sama Minji. Minji ya. Sama foto stripnya si Zo. Keren. Tapi kalau untuk Tazos sama Dursainya sama semua ya. Kayaknya sama. Cuman beda warna ya. Kalau misalnya Tazosnya yep. pink ya albumnya pink. Albumnya biru, Tazosnya biru gitu. Ini dapatnya ini ya, guys ya. Yes. Dan untuk semua Loki yang nantinya dapat giveaway nih, itu semua kita kasihkan semua tanpa terkecuali, kita nggak ambil lah. Jadi kalau kalian yang dapat nanti kok nggak ada ininya, nggak mungkin. Kita semua taruh kasih ke kalian semua. Poster-posternya pun nanti kita kasihin ya guys. Bener. Ya. Posternya ada posternya ya. Ada posternya karena kita PO-nya nih ke PO. Dapat apa sih Pak? Dita dong. Oh, dapat Dita. Iya dapat Dita. Sama siapa ya. Nih? Sama Minji dan Sudam lagi di depan rumah makanan si Padang itu ya. Kenapa Pak? Kok begitu? Itu ada tulisannya di belakangnya Zidar. Ya Allah. Zidar itu kayak nasi Padang. Iya. Tapi jadi, gila ya, kita dapat Dita nih seneng banget sih guys. Karena katanya kan banyak banget yang bilang susah ya. Iya, bener-bener. Dan kita dapetin gak ya Pak kira-kira Pak? Semoga. Kita dapetin semoga ya. Yang katanya ini album ketiga nih Bu. Ini ketiga? Oh iya. Tadi kan kedua, ini ketiga ya. Kita lihat ada dapat apa Pak? Dedeng. Apa tuh? Deng foto. Oke, Zu. Zulkifli ya. Sama Jimmy Zulkifli. Oke, sama foto Zubaida. Zubaida. Fotonya apa tuh, Bu? Bertiga tuh, aku lu enggak kelihatan. Iya, sudah ketutup. Oke, pokoknya bertiga. Lanjut ke album ke-4 ya. Bodo amat lah, gak keberapa lah ya, itu. Selanjutnya guys, selanjutnya pokoknya ya. Dapat Sudam sama Sudam Lea. Sudam Alanganju ya, sama Lea ya. Alanganju. Foto stripnya dapat apa nih Pak? Dedeng, dapat Gini. Gini Baret nih kalau kata ya. Lucky. Tapi Gini ini bagus banget ya guys ya fotonya, foto stripnya Gini ini sumpah ya. Menurutku keren banget. Bagus banget ya, karena swag abis. Cantik banget lah pokoknya. Swag abis. Ini album selanjutnya ya guys ya. Oke, selanjutnya udah dibuka ini sama Pak Riko, sama Didit, sama Aca. Next, kita dapat apa nih Pak Riko? Deng. Siapa tuh? Lea, bukan Sudam. Ini sumpah. Dita lagi sama Zoom. Foto stripnya Lea. Cantik banget nih. Fotokartnya Dita meskipun enggak pakai poni juga tetap cakep. Cantik ya. Aku pikir kayak apa ya jadinya kalau Dita nanti enggak pakai poni gitu. Kita juga tetap cakep. Betul. Karena mungkin di sini tuh Zoo lebih ke Zoo ya yang pakai poni ya. Iya. Karakternya sedikit dirubah lagi. Iya. Karena kan Zoo paling magne gitu kali ya. Betul. Enggak. Nanti yang Dennis marah lagi. Pokoknya sementara ini Zoo paling muda sementara ini guys. Sementara ini ya. Dapat apa lu? Dapat Sudam dan Lea. Mak Lea. Iya. Lea ini seperti ini ya. Ridernya motor Harley Davidson ya guys ya. Kenapa kok gitu Pak? Ya kan pakai bandana yang Oh iya. Tinggal dikasih Harley jadi Harley itu gadis motor ya. Next, lanjut. Lanjut ke album selanjutnya. Dapat siapa? Aku masih nungguin yang Dita ya guys ya. Kalau misalnya kalian, menurut kalian gimana nih? Kita dapat Dita enggak nih? Dapat dong. Masa kita beli beberapa album gini enggak dapat? Dapat yang background kuning, Bu. Katanya itu bisa dijual di 500 loh. Masa serius? Cinca. Karena susah banget didapetin, guys. Nice. Coba kalian komentar ya kalau misalnya menurut kalian memang itu rare banget ya yang background kuning ya. Ini album selanjutnya yang biru dan ini lagi kita lanjutin ke yang pink ya guys ya. Oke, lanjut lama amat. Oke. Lanjut ke yang pink ya. Ini udah album keberapa udah gak kehitung lah Pak. Pokoknya ya, segitu deh. Udah banyak lah pokoknya. Udah ya. Banyak pokoknya. Ini kita dapat. Dapat foto stripnya Zoo dan foto cardnya Zoo sama Minji. Wow, dapat new member. Baru ya. Yes, dapat new member semua nih. New member semuanya. Dapat new member. Dan ini kita setin sesuai ini ya guys ya. Jadi pada saat nanti kalian dapat albumnya itu sama ya, sama ya, dengan ya. Ini gitu. Warnanya sama, tapi isinya bisa ketukar-tukar ya Pak? Karena kemarin kita sempat dikeluarkan. Benar, sempat kita keluarin. Jadi isinya ketukar-tukar, tapi tetap Dursain dan... Apa? Siapa? Siapa? Apaan? Ini dia! 1, 2, 3, wow! Dapat guys! Gila guys, ini katanya ya guys yang dijual 3.500.000 Serius? Beneran cok! Ini katanya soalnya memang benar-benar susah dicari ya. Oke, kita nggak usah giveaway-in deh Pak, kita jual aja Pak. Yang ini kayaknya khusus deh Bu. Iya, kayaknya kita giveaway khusus ya guys. Kita kasih giveaway khusus, nggak mau giveaway, dijual aja. Dijual aja ya, foto kartunya doang ya. Ini karena unlimited banget ini guys. Iya, itu ada di tempat biru ya, tapi nanti diacak lagi lah dapatnya. Diacak lagi, jadi memang yang dapat foto kartu itu akan adalah yang beruntung ya. Dan harapan kita nanti kalau ada yang dapat, kalian bisa komen ke kita ya, kalian yang dapat yang itu gitu. Iya. Siapa lagi nih?
Foto strip Neng Sudam dan Ji. Ji. Dia swag banget ya. Bener. Terus kita ini PO-nya baru PO pertama kan, Pak. Jadi kalau PO pertama tuh jaminan semua dapat poster. Oke, selanjutnya tuh enggak dapat poster. Selanjutnya belum tentu dapat poster, tergantung ketersediaan. Jadi bagi kalian yang dapat giveaway yang pertama ini, beruntunglah karena kalian pasti dapat poster. Pasti dapat poster. Tapi ya, next kalau kita nanti PO lagi setelah dapet ya? Setelah sabar, dapat siapa nih? Dapat kita lagi. Iya, benar-benar. Sama Minji. Sama Zu. Stripnya Minji ya. Nanti kalau misalnya kita PO lagi kedua, belum tentu dapat nih, belum tentu available, posternya bisa aja habis, tapi semoga masih ada sih nanti. Kalau kita jadi beli lagi. Tapi kemarin banyak banget yang ngomong kalau fotonya Dita tuh memang susah dicari atau gimana sih, Cah? Iya kan, jarang banget. Iya, benar-benar. Ada Dita, tapi yang paling keren yang warna kuning, background kuning ya. Wih, gila, berarti kita beruntung gitu banget sih ini ya guys. Nanti teman-teman yang ikutan giveaway yang beruntung nih. Beli 14 album. Wow, Gini. Iya, dari karena kita baru dapat satu doang ya. Semoga kita dapat lagi. Bu, biar bisa dapat lebih banyak lagi. Amin. Dita lagi, cong. Wih. Cantik banget ya. Iya. Meskipun dia terlihat. Ini foto kartunya cantik banget loh. Sama yang background kuning itu favoritku sih. Iya. Keren terus, banget ya guys ya, ini langsung aja. Ini udah terakhir ya? Udah terakhir gak sih? Ini sepertinya sih yang terakhir ya. Sepertinya yang terakhir ya. The last one, let's see. Ini kalau kita dapat Dita lagi ngeri sih. Ya ampun Ju. Enggak. Terus. Tidak ya. Oh sama Sudam, enggak. Ya, berarti cuma satu nih, Pak. Kita dapat anak nganjuk ya ini ya. Iya, dapat nganjuk. Total berapa nih, Pak? Tadi, Pak. Sudam nganjuan. Ini 14 album. Ada 14 album, guys. Betul. Jadi dari 14 album kita cuma dapetin satu foto rare Dita. Betul. Yes. Bayangin, berarti aku nganggapnya itu benar-benar rare sih. Iya. Karena Sudam ini yang paling banyak Bu kita dapat. Iya, kan? Benar-benar. Dari seluruh album itu semua Sudam yang kita dapetin. Oke, guys, kalian sudah lihat kan unboxing-nya seseru apa ya, Dit ya? Benar. Dari keseluruhan album itu kita mendapatkan beberapa macam photocard ya, guys. Ya. Yang paling banyak tuh Sudam, Dit, ya. Sudam. Paling banyak Sudam sama Jini kayaknya. Betul. Ya. Sudam, tadi kita semua dapat kok kayaknya. Kemarin Sudam, Jini, ada ya semua ya, Minji, ya. Zu, ya. Zada, Sudam, Jini, Zu, Lea semua ada. Semua ada. Dan yang paling spesial itu tadi kalian bisa lihat yang background warna kuning, Dit. Ada yang rare kita, ya, teman-teman ya. Ya, kita jual 3.500 kalau kalian komen. Kalau kalian komentar boleh. Enggak. Tapi itu memang ini, Dit. Jadi memang kan kalau kita bisa lihat tingkat kerernya apa ya? Tingkat apa ya? Tingkat kelangkaannya. Betul, tingkat kelangkaannya itu dari pada saat kita unboxing semua album ini, benar. Yang paling banyak itu Sudam. Berarti Sudam banyak banget ya. Benar. Yang dapat Dita yang kuning itu susah banget, Cok. Karena itu kan denger-denger kan di selfie sama Dita pakai Asia jadul. Anci. Masa ya pakai Asia jadul, Dit? Makanya susah. Rare. Tapi memang itu rare banget. Jadi, tapi menurut kalian gimana ya? Apakah ada YouTuber lain atau content creator lain yang dapetin picture itu tadi, Dit? Benar, yang gitu kuning ya. Itu coba tadi kalian ya, tulis di kolom komentar ya, guys ya. Kira-kira siapa yang dapetin photocard itu juga? Apakah cuman kita doang? Karena kemarin aku ngarep banget memang dapet photocard yang itu ya. Apakah ada YouTuber lain? Apakah teman-teman yang bukan YouTuber? Betul, dapet photocard itu mungkin tulis di kolom komentar. Dan nanti kalian pada saat nanti ikut kalian ini kita albumnya kita giveaway, kalian semua dapat ya guys ya, dari foto, dari semuanya dapat lengkap lah. Tapi kita acak ya. Kita acak tuh dalam artian kita enggak ini yang warna pink, ini yang warna biru, tidak ya. Jadi memang randomly kita kirim gitu. Yeah. Jadi yang penting dapat set-setan se benar. Itunya. Dan juga nanti fotonya kayak gini-gini. Posternya juga dapat. Kita masukkan random ya, teman-teman ya. Betul. Biar enggak ada apa ini? Sesuai sama oh sesuai, oh, sesuai kan? Gak random? Suwanger aja cuk. Ya berarti kalau yang gak dapet Dita ya, gak dapet Dita ya gak apa-apa. Tapi yang dapet ya beruntung gitu ya, jadi ya. Oke deh, segitu dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Oh iya, jangan lupa setiap jam 3 sampai jam 5 sore kita masih live streaming di YouTube kita ya. Jadi pastiin nyalain loncengnya ya, biar kalian bisa ikutan giveaway-nya nanti. Thank you.